Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog ikan hias air laut ini, saya akan melakukan review dari seekor ikan yang baru saja saya beli. Ini namanya ikan keling merah ya. Jadi saya ingin memadupadankan warna-warna ikan laut yang ada di akuarium saya dan masih sepertinya kurang untuk yang warna merah. Jadi ini ada ikan keling merah. Jadi saya tertarik untuk membelinya. Jadi di Medan harganya Rp90.000. Jadi ukurannya ini kira-kira 8 sampai 10 cm lah ya. Oke, ini ada spot putih di badannya, dan badannya pipih. Biasanya dia hidup di antara celah-celah karang. Oke, ikan ini sudah saya aklimasi. Saya akan langsung saja masukkan ke dalam akuarium. Ya, ini dia ikannya dari atas. Seperti apa ya, seperti lintah, badannya pipih gitu, tipis, ada 3-4 buah spot putih dan hitam di seluruh badannya. Oke, saya akan langsung tuang. Ini airnya tidak akan saya masukkan, saya akan masukkan ikannya saja. Oke, ini dia ikan keling balinya masih di dalam anggok ya. Sekarang saya akan keluarkan dan dia akan bergabung dengan teman-teman yang lain. Itu dia keling merah. Cukup atraktif warnanya. Dia bergabung dengan teman-temannya seperti biasa. Teman-temannya akan mulai mendekati dan ingin berkenalan dengan penghuni baru akuarium Bikini Button. Dan dia langsung masuk ke dalam karang ya. Oke, seperti biasanya dia selalu bersembunyi di balik-balik karang. Demikianlah video review dari ikan keling merah ya. Saya akan mengupdate ikan ini. Langsung mau makan sepertinya ikan keling merahnya. Tadi ada frozen bloodworm, dia langsung santap gitu ya. Saya akan update perkembangan dari ikan keling merah ini dan juga ikan-ikan yang lain. Don't forget to subscribe.